130 tentara neo-Nazi Ukraina tewas dilumat rudal Rusia. Basis pasukan neo-Nazi Ukraina kembali jadi sasaran tembak rudal presisi tinggi militer Rusia. Armada Beruang Merah membombardir kamp batalion Azov dan Aidar yang terletak di Oblast Dnipropetrovsk, Ukraina Senin 29 Agustus 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi serangan ke Dnipropetrovsk dengan menggunakan rudal presisi tinggi dengan basis peluncuran darat. Dalam laporannya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, rudal diluncurkan pasukan dirgantara Rusia dari wilayah Marganet Dnipropetrovsk. Serangan itu dilancarkan setelah laporan intelijen Rusia mengetahui kamp yang dijadikan basis penempatan sementara pasukan militer Ukraina dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-108 berada di wilayah itu. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan di kamp itu terdapat ratusan unit militer neo-Nazi dari batalion Azov dan Aidar. Senjata berbasis darat presisi tinggi di area pemukiman Marganet, wilayah Dnipropetrovsk mengenai titik penempatan sementara dan depot amunisi dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-108 serta kamp lapangan Aidar dan Azov, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Akibat serangan itu, sekitar 130 orang tentara neo-Nazi Ukraina tewas, sementara kurang lebih 20 alat utama sistem persenjataan alutsista dan 3.000 amunisi roket juga ikut hancur. Serangan menghancurkan lebih dari 100 militan, 20 peralatan militer, dan lebih dari 3.000 roket untuk beberapa sistem peluncuran roket, lanjut pernyataan itu. Rusia bombardir Kharkiv, 300 tentara neo-Nazi Ukraina jadi mayat. Markas besar Brigade ke-5 Garda Pertahanan Nasional Angkatan Bersenjata Ukraina, Oblast Provinsi Kharkiv, luluh lantak dihantam sejumlah rudal presisi tinggi militer Rusia Sabtu 10 September 2022. Ratusan prajurit neo-Nazi Ukraina tewas akibat serangan tersebut, dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS kabar serangan. Dahsyat ke wilayah Kharkiv dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Tak hanya markas Brigade ke-5 Garda Nasional Ukraina, pasukan dirgantara Rusia juga menyerang dua basis militer Ukraina di Balaklia dan Kukhiv. Kedua basis militer Ukraina yang tak luput dari serangan udara Rusia adalah milik Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Darat Ukraina dan markas kelompok milisi neo-Nazi Resimen Kraken. Pasukan dirgantara Rusia menyerang markas besar Brigade 5 Garda Nasional Ukraina serta lokasi akomodasi sementara Brigade Mekanik ke-92 dan milisi nasionalis Kraken dekat Balaklia dan Chuguyev, wilayah Kharkov, ujar Konsaikov. Selain di Kharkiv, serangan udara militer Rusia juga terjadi di Oblast Donetsk dan Oblast Mykolaiv. Diungkap Konasenkov, 300 prajurit militer Ukraina tewas dalam serangan di wilayah Rai Aleksandrovka. Konasenkov juga melaporkan pasukan militer Rusia menyerang 7 pos komando di 4 titik wilayah Donetsk dan 2 titik di daerah Mykolaiv. Militer Rusia di waktu yang sama juga melibas pasukan Ukraina di 178 distrik. Dalam 24 jam terakhir, total 7 pos komando ZSU diserang di dekat pemukiman Rozovka, Osertino, Fodianoye, Novomikhailovka, Ugledar, Snigir, Riovka, dan Novonikolayevka, menghancurkan 48 unit artileri, personel, dan kendaraan militer di 178 distrik, kata Konasenkov. Pasukan Rusia dikabarkan melakukan serangan balik terhadap posisi Ukraina. Serangan itu dilakukan di tengah kabar kekalahan yang menimpa pasukan Kremlin. Laporan terbaru Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa Angkatan Udara Rusia, pasukan roket, dan artileri mengirimkan serangan besar-besaran ke unit-unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional. Serangan udara presisi tinggi menghantam titik penempatan sementara unit Brigade Serangan Udara ke-95 di wilayah Slavyansk dan Konstantinovka, Brigade Mekanik ke-115 di wilayah Artyomovsk, dan Brigade Mekanik ke-53 di wilayah Kurdiomovka, tulis laporannya dikutip Selasa 13 September. Selain itu, Rusia juga mengklaim telah memukul mundur unit Brigade Marinir ke-35 di daerah Beresnegovato, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 di daerah Murakivka di wilayah Mykolaiv, Brigade Penyerangan Gunung ke-128 di daerah Balabino di wilayah Zaporozhye, serta Brigade Mekanik ke-14 di Kharkov. Sebagai akibat dari serangan tersebut, kerugian harian prajurit Ukraina dan pejuang asing melebihi 800 orang tewas dan terluka.
Di sisi lain penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando, 47 unit artileri, tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di 152 distrik. Rusia juga menghancurkan depot senjata roket dan artileri serta amunisi di daerah pemukiman Pavlovka dan Temirovka di wilayah Zaporozhye, Novopol di Donetsk, Velikoye Artakovo dan Olenivka di wilayah Mykolaiv. Adapun sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Barvina dan Petrovka di wilayah Kherson, Kiselvka di wilayah Nikolaev, Kamenskoye, Zalesnitskoye di wilayah Zaporozhye, dan Vladimirovka di Republik Rakyat Donetsk. Secara total sejak awal operasi militer khusus 293 pesawat, 154 helikopter, 1944 kendaraan udara tak berawak, 374 sistem rudal anti pesawat, 4900 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 834 kendaraan tempur multiple meluncurkan sistem roket 3385 senjata artileri, lapangan dan mortir, dan juga 5506 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Serangan Rusia belum kendur, 40 tentara Ukraina tewas, 8 drone hancur. Militer Rusia secara intensif terus melakukan serangan terhadap posisi pasukan dan fasilitas militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada malam kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menewaskan 40 pasukan nasionalis Ukraina, termasuk menghancurkan 1 baterai artileri, 2 kendaraan tempur infanteri, dan 4 kendaraan untuk berbagai tujuan. 6 instalasi militer Ukraina juga dihancurkan oleh senjata berbasis udara presisi tinggi, termasuk 5 depot amunisi dan senjata roket dan artileri di Boguslavsky, Krestivsky, Resnikov, Velika, Novoselka, dan 1 depot bahan bakar dan pelumas. Kata juru bicara Kemenhan Rusia Igor Konasenkov Jumat 1 April. Sementara itu, sistem pertahanan udara Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Ukraina di dekat desa Lyubimovka dan 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina di area Lysychansk, Donetsk, Chernihiv, Korosun, Novomikhailovsku, termasuk 1 Bayraktar TB2 di distrik Valkovka. Adapun penerbangan operasional taktis Rusia berhasil menghantam 52 fasilitas militer Ukraina. Fasilitas yang dihancurkan antara lain 3 pos komando, 3 sistem peluncur roket ganda, sistem rudal anti pesawat Buk M1, radar untuk penerangan dan panduan sistem rudal anti pesawat S-300, serta 10 area konsentrasi peralatan militer dan 16 benteng angkatan bersenjata Ukraina. Secara total sejak awal operasi militer khusus, militer Rusia berhasil menghancurkan 124 pesawat dan 81 helikopter, 353 kendaraan udara tak berawak, 1839 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 202 peluncur roket ganda, 773 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1711 unit kendaraan khusus militer.